trafo sangat lengket ya guys. Halo YouTube, halo guys, jumpa lagi di channel Aisa Poteri. Kali ini saya akan membuat alat listrik dari MOS atau trafo microwave. Ini yang saya pakai adalah kelas, di sini tulisannya kelas 200 ya, kita tidak tahu sama sekali tentang elektro. Jadi saya hanya melihat di internet, Google, YouTube dan lain-lain, ternyata semuanya pakai mod ini guys, atau trafo microwave ini. Jadi pertama saya harus beli ininya dulu guys. Ini harganya 250.000 sampai 400.000 mungkin yang baru ya guys. Saya beli bekas, saya dapat model yang seperti ini guys. Dudukannya dari samping, karena biasanya dudukannya itu ada di bawah sini guys. Oke, karena saya sangat pemula sekali, jadi kita hanya mengeceknya apakah jalur primernya ini masih tersambung dan tidak komplit guys. Jadi saya pakai ammeter. Ini kita coba colokan di negatif dan positifnya guys. Kalau nyala berarti ini tersambung ya guys. Jadi selanjutnya kita cek konsletnya, konslet apa enggak. Kita colokan ke kabel dan ke besinya guys. Jadi tidak nyala berarti ini tidak konslet ya guys. Saya tidak bisa mengukur voltasenya berapa, ukurannya berapa. Tapi di sini sudah jelas ya guys. Kita lihat lagi di sini. Saya taunya ini nyala dan tidak konslet kemana-mana ya guys. Tidak nyala. Selanjutnya kita buang kabel yang kecil-kecil itu guys. Ini yang primer dan ini yang sekunder. Yang sekunder ini kita buang guys. Segini saja cukup. Selanjutnya setelah kita potong, kita bisa beli guys untuk mengeluarkan sisa yang ada di dalamnya guys. Ini seperti ini guys, habisannya ini tidak saya buang. Ini mungkin bantalannya ya. Kita lepas guys. Guys, lalu kita siapkan kabel. Lalu saya gunakan kabel las listrik ya guys. Kabel las listrik. Kabel 25 mili. Kabel satu. Welding. Thank you.
coba nyalakannya guys untuk percobaan. Oke, tandanya ini berhasil guys. Sekarang kita buat fan-nya. Kita siapkan kayu.
internal ya guys, atau adaptor atau harus dengan kabel. Jangan lupa kita siapkan jacket. Sangat lengket ya guys. Oke guys, itulah tadi banyak yang telah saya coba ya guys, dari besi gantungan baju, selanjutnya ini kawat stainless, selanjutnya trafo guys. Jadi untuk trafo lebih sangat bisa ya guys digunakan, untuk kawat ini tidak bisa, dan ini juga tidak bisa guys. Selanjutnya stainless juga tidak bisa. Untuk panasnya memang sangat panas ya guys, mungkin karena ini bukan tempat saya guys, dan pilihannya juga kurang mungkin ya guys. Mungkin nanti akan saya upgrade lagi, saya ganti aluminium bagian sininya guys, agar tidak terbakar seperti ini guys. Ini terbakar karena terlalu panas ya guys. Selanjutnya, tapi untuk memanaskan besi masih bisa guys, untuk penukuk besi ini sangat berguna sekali guys. Kalau untuk nyambung mungkin hanya untuk kawat yang kawat tali itu ya guys. Kalau kawat-kawat keras-keras seperti ini masih belum bisa untuk alat ini guys. Karena kurang banyak lilitannya di kabelnya, kan di sini masih ada plastiknya guys. Mungkin bisa kita kupas, kita ambil tembaganya saja guys. Mungkin ini akan saya gunakan untuk membengkok-bengkokkan besi aja. Dan nanti akan saya coba untuk mengupasnya lagi, hitungannya kita tambah ya guys. Oke, sampai jumpa lagi di video-video tutorial selanjutnya guys. Dan bye-bye.